Seekor biawak tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat dan mengamuk di bagian dapur hingga pemilik rumah panik. Evakuasi pun berjalan dramatis lantaran biawak terus mengamuk. Beginilah evakuasi seekor biawak yang masuk ke rumah warga di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Biawak masuk ke salah satu rumah warga melalui pintu belakang dan mengamuk di bagian dapur. Pemilik rumah yang mengetahui ada seekor biawak masuk di rumahnya langsung menelpon tim Animal Rescue Damkar Mamuju. Evakuasi pun berjalan dramatis lantaran biawak mengamuk dan melawan saat hendak dievakuasi. Karena melawan, biawak terpaksa diikat dengan menggunakan seutas tali. Setelah kurang lebih 30 menit, biawak berhasil dievakuasi dari dalam rumah warga. Penangkapan biawak, dia di BTN Graha Nusa 4. Kebetulan warga juga melapor ada masuk biawak di rumahnya warga. Dan alhamdulillah anggota pemadam juga yang bertugas pada saat itu berhasil mengevakuasi satu ekor biawak. Itu biawak, itu masuk di rumah ya? Iya, masuk di dalam rumah warga. Biawak kemudian dilepaskan tim damkar di habitat awalnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Ainews melaporkan.